kita nak teruskan dengan sedikit perkongsian yang mungkin tertanya-tanya penonton di rumah, apa yang disusun-susun atas meja ni. Okey, kita nak bersama dengan Teacher Hani ataupun Puan Nurhaniza Zamaluddin yang akan membuat DIY, sebab yang menariknya dah disiapkan segala pola untuk kita bantu anda membuat mask ataupun penutup muka sendiri. Baik, kita mulakan. Okey, untuk segmen kali ini kita buat DIY, kita dah ada pun template pola yang kita dah siapkan macam ni. So sangatlah mudah. Okay. Lepas tu kita cut off je semua pattern yang macam ni. Selepas pada tu kita boleh potong kain fabric yang mana kita nak, sama ada cotton, dry fit atau apa sahaja. Okey. Okey, ikut pattern yang kita buat tu, tak perlu tambah apa-apa dah. Tekap je tengok macam ni kan? Memudahkan sebenarnya. Mungkin ramai juga yang tertanya-tanya Teacher Hani sebab mereka kata alamak nak buat tapi tak reti pula bentuk dia. Jangan risau. Betul. Sebab bentuk-bentuknya yang sudah pun ada di sini anda boleh dapati di laman IG boleh, Instagram pun ada. Jadi ia paling mudah, yang penting anda hanya perlu ada fabric dan mesin jahit. Betul. Okey, jahit tangan pun boleh tau sebenarnya. Boleh. Okey, bagi mereka yang rajinlah. Okey. Macam dari segi fabric pula, bagaimana Cikgu Hani pemilihan ataupun bagaimana sebenarnya untuk yang tak tahu kan? Okey, untuk yang tak tahu sebenarnya kita semua sedia maklum baru-baru ni ada dekat website KKM ataupun Facebook rasmi KKM yang ada lampirkan jenis-jenis material yang bagus untuk dibuatkan face mask. So fabric yang paling bagus sebenarnya towel, tapi dia tak sesuai sebab dia berbulu kan. So kita susah nak breathable. So second stage dekat paragraph tu adalah cotton t-shirt, yang mana kain t-shirt kita yang memeri tu okey, dia mempunyai kandungan 70% untuk saringan habuk dan juga macam tu. Okey. Ini bentuk ni kita tahu yang yang paling besar di luar outernya dan ini innernya, dan ini wing inner. Semuanya dah siap, anda perlu potong dan terus tekap pada kain saja. Dan kain yang paling sesuai sekali. Okey, untuk hari ini saya sangat suggestkan semua orang menggunakan cotton lycra. T-shirt kita yang pakai kat rumah tu je. Boleh je potong guna. Adakah ini cotton lycra? Ini adalah dry fit. Dia dry extra fit. Sikit lagi. Dry fit ni ada 95% untuk cover dia punya saringan habuk. Jadi itu lebih sesuai. Ya, betul. Okay. Kemudian bila kita dah siap dah, kita terus cantumkan. Ya, betul. First step, yang bahagian first tadi, kita akan cantumkan. Okey, kita akan cantumkan dia punya outer. Cikgu Hani, sambil-sambil tu kan, kita nak tahu juga untuk yang mungkin tak ada backseat dalam menjahit, cepat ataupun lambat untuk kita menerima. Untuk yang newbie, sebenarnya sebab kita ada tutorial setiap kali kita lampirkan dengan kita punya pola. Jadi dia lebih kurang dalam 20 minit dah boleh siap dah untuk tu. Itu yang kita kena jahit kelilingnya lah ya. Yang starting kita akan cantum dia punya part tu dulu. Bila kita dah cantum, apa langkah seterusnya? Dah cantum, langkah seterusnya kita akan sambungkan dia dengan bahagian yang ini ya, yang bahagian inner wing. Inner wing ni lah. Kena pastikan semua dicantum dulu. Inner wing ni lah yang kita guna untuk kita buat slot in, masukkan kita filter. Mungkin orang tak faham macam mana kita punya filter tu. Teacher ada contoh kita untuk kita. Ada contoh dekat sini. Kalau tengok, filter. Walaupun sebenarnya kita pakai daripada fabric, tapi kita tetap ada filter. Kalau tengok kat sini, di dalamnya ni, kita boleh masukkan filter tu di sini. Paling mudah. Dan juga orang kata dalam masa yang sama boleh berfashion. Betul. Untuk anak-anak dia sukalah. Dia rasa kadang-kadang pakai mask ni rasa tak selesa kan. Betul. Tapi kalau tengok cantik dengan, gambar pula kartun dan sebagainya. Betul. Sangat. Kita sebenarnya kalau para ibu ni pun kita boleh milih kepada design juga. Betul. Nak memberikan mungkin galakan kepada anak untuk memakai mask. Cikgu Hani, mungkin boleh kongsikan dengan penonton wanita hari ini berkenaan dengan IG atau bagaimana agaknya mereka berminat untuk belajar ataupun mendapatkan ilmu daripada kelas Cikgu Hani. Okey, bagi yang berminat untuk dapatkan pola PDF kita, senang je. Siapa yang ada printer kat rumah, boleh print out terus sebab kita akan email. So boleh dapatkan dekat IG Pondok Craft Malaysia ataupun page rasmi Facebook kita Pondok Craft Malaysia juga. Kalau macam saya kan teacher nak buat tu
macam agak mustahil. Jadi satu ni dijual bagaimana? Okey, kalau nak beli yang end product yang dah siap pun kita ada, okey, boleh dapat dekat seluruh Malaysia sebab saya ada ramai student-student yang memang dah mulakan berniaga daripada rumah. Yes. Dalam range harga berapa? RM18 untuk satu, tapi dapatkan tiga dengan harga RM45 sahaja. Itu dari segi harga, mungkin ini memberi sumber pendapatan kepada mereka di rumah untuk belajar menjahit. Untuk new normal ni kan? Betul. Dan saya rasa ini memang sangat pentinglah untuk kita belajar sesuatu. Tak payah kita setiap hari nak buang duit dan sebagainya. Tijani, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang menarik. Yang pastinya, hari ini kami berikan ilmu bukan sahaja untuk anda dapatkan produk ini, tapi semestinya anda sendiri boleh cuba di rumah. Betul. Sekejap lagi. Okey, Rina, kita nak teruskan dengan topik kita hari ini.